Lawas tanpa kawan. Angkat. Lagi-lagi kembali dan buka dikit. Ataupun RGM 2-1 9 nampaknya bergerak mundur ke belakang. Lewat satu ancaman kembali mencoba mendobrak. Lepas jauh ke belakang. Dan nampaknya satu pelanggar sesaat kembali mencoba dengan satu ancaman. Satu poin saja bertambah menjadi 2 sama. Lalu satu bersama kembali nomor 12 nampaknya kembali sudah naura. Lagi-lagi kembali dengan satu poin saja bertambah untuk anak-anak RGM Budiman Stone. Lewat nomor 27 satu kepunyaan kembali kita lihat apa yang terjadi. Ada seorang Silva Rianan jauh ke belakang dengan cukup tenang. Masih kena inap dengan hempasan untuk bundar. Waksalkan sama kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu poin saja bertambah menjadi 4-2. Lewat 4-2 satu persatu nampaknya kembali masih bergerak mundur ke belakang. Lewat Silva atau Sisio. Lepas Sisio cukup tenang nampaknya kembali namun ternyata bola meninggalkan lapangan dan satu poin saja bertambah menjadi 3-4 saja. Waksa 3-4 kembali nomor 7 ada siapa di sana? Rina jauh ke belakang Rin satu ancaman kembali ada Sisil lolos dan lepas bahaya nampaknya nomor 3 siapa di sana kembali dengan cukup tenang pemain daripada RGM Budiman Stone nampaknya. Lewat satu lepasan sulit bundar. 1-2-3 lolos tanpa kawalan dengan cukup cepat dilakukan sudah masih ada 27 lepas dan gandos. Cepitan manja kembali sebagai pemain senior nampak bagaimana inot dan poin nampaknya 5-4 nampaknya kembali masih daripada Osasun menang. Lewat Rena lepas Rena kembali lewat si kuda jengking cocok. Soal ancaman kembali daripada Kaija kembali mencoba menyambar lewat nomor 4 dan nampaknya kembali nomor 7 bergerak ke soal Wulan lewat si rambut api berbahaya Wulan. Lepas satu ancaman kembali masih bergerak ke belakang. Satu ancaman kembali mencoba menoblak dan satu manuver angkat tinggi lepas Mel. Lepas satu lewat nampaknya kembali dan satu poin saja bertambah menjadi 6-5. Lewat 6-5 nampaknya kembali masih berjibaku di hadapan kita bersama. Nampak pelanggaran hebat kembali nomor 5 dan bergerak mundur. Satu lepas, angkat. Nela lagi-lagi angkat dengan cukup manis. Kalau ke depan, sama 5 yang mengambil dan tos. Lepas lewat luas, lebih cepat diberikan dari belakang. Satu ancaman yang coba diberikan. Lagi-lagi angkat kembali dengan inang-inang. Variasi. Satu lepas kembali, cocor. Satu lepasan sulit bundar. Apa yang terjadi? Garang sekali. Satu bagaimana relasi pelanggaran malam. Satu ancamannya coba dipilih lewat si cantik jelita. Satu ancaman kembali lewat sang pikir nampaknya nomor 4 Paiza. Lewat Paiza kembali dengan cukup cantik. Lakukan sudah, lakukan kembali mencoba. Serangannya coba diberikan kembali mencoba dengan satu serangan dan inang-inang. Lewat Sikuna Jengki. Satu ancaman kembali pemilik nomor 7 tidak lain dan tidak kurang. Satu kepunyaan pada Pocat Jawa Barat. Lewat Sisi
sudah jengkel. Lama itu namanya kembali masih berjibaku. Hempas berpindah. Yes, yes, yes. Bola Ais cukup mahal dan terawat. Faiza. Perhatikan kembali mencoba mendobrak lewat nomor 24. Namanya kembali. Tidak lain dan tidak bukan Faiza. Au. Ino. Bukan cukup seri. Hempas satu kembali dalam penerbangan terjadi dan menembus malam hijau. Satu apa yang terjadi. Lepas contoh yang cetak bagaimana kembali mencoba dengan satu serangan. Cocok. Satu hempasan Silva Riana. Lewat satu lancaran dari atas belakang. Jauh melihat jangkaan dan poin. 7-8. Lewat 7-8 nampaknya kembali masih berjibaku. Satu hempasan kembali dengan cukup tenang. Angkat tinggi. Lawasan pengawalan. Dengan manis. Satu hempas. Cukup tenang. Masukkan satu poin saja pertama menjadi 8 sama. Nampaknya kembali masih berjibaku. Satu empasan dengan cukup cantik lewat Nela tanpa karisma. Satu nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi. Lewat pilihan manja nomor 6 lewat Icuk Demoy. Satu ancaman yang coba diberikan, sorry ye. Satu ancaman, lapan jam ke belakang, hey. Lapan jam ke belakang kembali, angkat, si Kanel. Bahaya kembali mencoba mengancam dan meletus. Moron hijau, lagi-lagi kembali dengan ini. Satu, dua, tiga, lolos dan pengawalan. Osa Sumenan dan Enak. Halal. Wah, satu bagaimana? Apa perjalanan yang kembali masih di ganjal luar tangan berada jaringan. Oh, ganjal, oh, ganjal. Daripada Jambi Jawa Barat yang ditegok atau rumornya akan pindah ke kota impian. Perhatikan satu ancaman lewat idola saya si Bule Cigasong Pirani. Perhatikan lewat satu ancaman kembali mencoba mendobrak lewat si cantik cerita idola kaum Adam Nela tanpa karisma isonemungnya Wangnel. Terlalu pendek Nela. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 11-9 saja. Box satu belum selalu dikembang daripada Sumenang Barang. Lewat Restu. Angkat tulangan dan hips. Lagi-lagi kembali namun apa yang terjadi di satu poin saja bertambah menjadi berapa poin? 10-11. Lewat namun ternyata bola berjalan-jalan. Dan jauh nampaknya kembali masih terlintas. Dan dapat kita bersama lewat nomor 1. Ada Nadine tanpa Chandrawinata. Perhatikan dengan cukup cerdik kaki Anda terlihat jelas. Lewat satu ancaman kembali lewat kaki Anda yang terlihat jelas. Di mana nomor 8 nampaknya kembali masih sebagai pemain senior nomor 8. Ada Cindy lepasin angkat Dela pasinya sangat sempurna. Siap bos. Anjay. Lewat nomor 3 siapa di sana kalau bukan sudah Bulan tanpa Gurlino. 11-13 kembali mencoba lewat si bulenya Cigasong. Timang-timang istriku sayang. Aduh. Sudah ditimang jangan ditendang Pir, tenang. Lapa jauh kembali kembali dengan meletus balon hijau. Lagi-lagi kembali lolos dan pengawalan. Angkat. Lagi-lagi kembali dan buka DK. Lewat sekundan prestasi pemilik nomor 7 Sisil sekundan jengkek namanya. Suas 4-4-4-4-4-4-4 yang sudah mulai merasuk posisi terbaik. Sementara melintas lewat sudut tekanan. Bahaya. Cocor. Angkat tinggi. Lepas. Lagi-lagi kembali mencoba dengan lepasan. Satu poin saja 15-11. Gemai. Lewat Majalengka Cigasong Pride. Gemai. Marius Kolais. Lewat Pirani Nuru Aene. 16-11 sampai jadi satu perjalanan lewat di semifinal kedua. Dan perhatikan tidak ada tawar menawar. Menang kalah harga mati. Yang menang masuk final dan yang kalah Anda pulang lebih awal atau menonton. Nah, terserah Anda sajalah. 16-11. Berarti
pegang satu pertandingan yang sudah mulai terlihat janggal. Sementara bagaimana Osasuna menang. Poin Anda tadi melaju lebih cepat, namun di tengah perjalanan diganjal, dicerca, dihantam di barisan paling bontot belakang saja. 16 yang tersisa di hadapan kita bersama kembali mencoba merasuk posisi terbaik lewat konsentrasi, jangan salah ucap bahaya. Jauh belakang, wow, satu kembali bagaimana pada tengah oh, ganjel tau ganjel. Kembali kita lihat apa yang terjadi deh. Dengan cekir-cekir hempas was keluar dari sarangnya segudang prestasi lewat Inot yang lama tidak jumpa. Apa kabar man? Bapaknya kembali satu perjalanan hebat yang dibagi sini pemakai Sumenang. Satu ancaman Wasil lagi-lagi angkat au cocol siap bapak cokolak. Satu poin saja nampaknya kembali berjibaku dan poin 13-17. LJM Budiman Stadium. Perhatian kembali nomor 13. Siapa bergerak mundur, angkat ke belakang. Keluar nampaknya satu perjalanan hebat. Nampaknya kembali. Kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan. Satu perjalanan kembali pasti bisa mendobrak. Lewat satu pertanda baik yang sudah mulai terlihat. Nampaknya kembali kita lihat pada mata lapangan 15-18 dan beruntun. Perhatiannya sudah mulai mendekat untuk merapat nampaknya. 1, 2, 3 dengan cukup cantik lakukan sudah dan cepat. Nila, hempas si kulit bundar jauh ke belakang. Satu ancamannya coba dengan angkat dan variasi yang benar-benar sempurna jauh ke belakang. Lewat satu ancaman kembali masih bisa mendobrak apa yang terjadi. Awas, hati-hati dengan lepas. Ya, satu poin Osasuna menang. 16-18. Banyak. Sigatnya, Ojin.
satu ancaman. Soto bapak jangan ke belakang kembali kasih apa yang terjadi sesudah melepas dari satu tampilan. Ada. Lewat satu dari bala. Dan jalan sering dapatnya kembali dengan pemilik nomor 26 si Gemoy. Si Gemoy, si Gemoy, au 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 au. 21-18. Satu ke belakang kembali dengan cukup tenang. Apa yang terjadi? Lolos tanpa kau as. Bagaimana nampaknya kembali dengan Jibatu. Satu lepasan jauh terlihat. Jangan bagaimana 22-18 yang terlihat di dalam kita bersama. Lewat satu persatu aku sayang ibu 22-18. Satu libero variasi yang lebih ahli empat manis angkat dan price lewat satu poin 21-22 jauh nampaknya kembali masih ada nomor pilihan ada seorang bulan perhatikan bulan lewat NJM Budiman Stun satu ancaman kembali dengan cukup manis lepas jauh ke belakang dan jalan cerdik atau ganjal kedua kalinya angkat kembali mencoba lepas nail down yes 22 sama lewat RJM Budiman Sun yang berhasil menyamakan kedudukan lewat kerja keras anak-anak binaan jauh ke belakang satu-satu awal kembali namun apa yang terjadi nampaknya satu poin saja bertambah menjadi 23-22 namanya kembali kita lihat mana kon konsentrasi jangan selalu ucap bayang memang satu ancaman bagaimana kembali namun apa yang terjadi lewat cukup manis dan 25 perhatikan kon konsentrasi terlalu fokus ke pertandingan sehingga keringkat anda kurang begitu memuaskan. Saudara-saudara, apa percobaan lebat yang masih ada di